Selamat datang di channel baru gua, Abang Ron Dekes. Oke guys, kita bersama Bro Anep, Bro. Halo. Ya, kita mau hunting ke kota di kota Bukit Tinggi. Semoga kita dapat hot item. Oke, tonton sampai habis ya. Oke, jalan bro. Oke, kita akan hunting di toko Budiman. Toko Budiman yang paling besar di kota Bukit Tinggi. Ya. Semoga kita dapat hot item di toko Budiman Swalayan. Oke, kita langsung parkir. Oke, Bro Anep. Cari apa Bro Anep? Cari hotel apa Bro Anep? Cari-cari dulu. Cari-cari dulu ya. Ada yang ngantuk. Oke, kita lanjut ke atas. Langsung ke tempat Hot Wheel. Kayaknya belum di stop ya. Aduh, masih yang lama ini. Oke, langsung aja kita ke Gap. Oke guys, tadi di Swalayan Budiman Zong, sampai sekarang belum ada update Hot Wheel terbaru. Jadi kita lanjut next ke toko mainan yang lainnya di pasar. Oke guys, kita sudah sampai di toko mainan Tabek. Jadi mohon maaf ini di dubbing, dikarenakan ada suara-suara musik yang apabila kita perdengarkan nanti menyalahi aturan YouTube ya. Oke, itu anak-anak lagi lihat kelereng tuh. Oke, ini mainan-mainan banyak. Misi pak ya, misi. Izin lewat. Ini memang gangnya sempit banget ini ya. Oke, kita langsung saja ke bagian Hot Wheel. Ada apa aja di sana? Oke. Nah, dari jauh udah kelihatan tuh pemandangannya tuh. Wah, banyak Hot Wheel-nya, bro. Ada apanya ini, bro? Oke, pelan-pelan kita lihat dari ujung. Oke, itu ada Yuhiwan, ada Mustang Fastback, ada Bonesaker, es krim. Ada apa lagi tuh? Di atasnya ada Ford. Ada Porsche, ada Jaguar, ada Mustang. Kita ini dulu, kita nyalakan radar dulu. Ayo, radar. Di manakah Super Tracer Hunt berada? Siapa tahu di gantungan ini ada Super Tracer Hunt-nya enggak? Oke. Tuh ada Ford Focus RS warna hitam. Ada Aston Martin, ada Rocket Santa Sleet, ada custom Mustang. Oke, ada Tesla Model 3. Ada apa lagi tuh? Ya, kita lihat dulu. Kita buka-buka yang di belakang. Kira-kira ada apa ini di dalam belakang ini? Mercury Jaguar warna hitam. Ada Porsche 911 GT RS. Tony Jojo. Mustang. Ini ada motrod yang keren abis, engine-nya keren ya. Ini ada Tesla Model 3, mobil keluarganya Raffi Ahmad, mobil dengan baterai. Oke, ini ada Alpine A100. Ya, ini ada Jaguar XJ220 warna orange yang kece. Ada Mustang 22 Fastback warna kuning yang juga kece. Ini ada Bozilla. Gimana namanya? Bozilla. Iya, mobil off-road gitu ya, keren ya. Oke, kita udah dapat 3 ini, Range Rover Velar,
Porsche 911 GT3 RS dan satu lagi ada Lamborghini Reventon Roadster. Tiga ini kita angkut ya guys ya. Oke, kita lanjut ubek-ubek lagi. Siapa tahu nemu yang hot-hot. Siapa tahu dapat hot-hot, dapat Super Treasure Hunt. Lanjut. Ini ada Drivista warna kuning. Ada Tujet Z. Ada Batman, Batmobile, Justice League. Wih, banyak ya, Porsche-nya ada 3, tapi bukan Super Treasure Hunt. Porsche Panamera Polizia, Hot Wheel Pursuit, polisi, mobil polisi. Dalamnya ada Dodge Charger, ada Quick Bite. Ada, apa ini? Coba. Yes, ini kayak Treasure Hunt ini. Tuh, logonya bola api gitu. Tuh. Iya, ini Treasure Hunt nih, bos. Iya, yakin deh. Coba kita lihat ya. Susah pula lihatnya nih. Tolong di kameramen, tolong diperlihatkan kepada penonton di rumah. Kalau ini memang Treasure Hunt, harusnya ada logo bola apinya di belakang. Iya, nggak kelihatan logo bola apinya. Coba. Oke. Apalagi tuh ada apa di atas-atas ini susah banget ya. Ambilnya harus penuh dengan perjuangan. Harus pakai tangga kali ya. Ya Snoopy. Ya, sisa-sisanya fantasi lah ini di atas. Tapi kalau anak-anak kecil suka mobil fantasi, bro. Oke bro, tuh ya kelihatannya ya. Bisa dilihat dengan jelas itu ada logo bola apinya, bro. Ini menandakan ini adalah Treasure Hunt reguler 2020. Tuh. Bubble Matic, terus ada logo Hot Wheel, ada logo Treasure Hunt-nya. Dapat 2 nih, bro. Tapi saya nggak bakal ngambil 2. Jadi satu akan saya tinggalin di sini. Kalian yang mau hunting silakan datang aja ke toko tabik mainan. Kalau kalian mengumpulin Treasure Hunt silakan. Oke. Ini bisa buat main bubble-bubble gitu ya, kayak sabun gitu ya. Kalau kita lihat sih kayaknya bisa ini. Nah, coba kita lihat di belakang nih, tuh. Itu ada caranya, cara penggunaannya tuh. Tuh. Tarik. Nah, jadi main itu, main air sabun. Oke, angkut. Lanjut ada apa lagi? Ada Mustang Golf, Hot Wheel Rob Speeder, bannya keren nih. Ya? Ini kayaknya buat main track apa? Track Hot Wheel nih kayaknya. Nanti kapan-kapan kita bikin edisi Hot Wheel track ya. Balapan Hot Wheel dengan Hot Wheel track. Track Star. Tom Up. Nah, ada apa-apa lagi nih. Oke lah. Coba kita main-main ke tempat lain. Di atas mungkin ada kardus. Oke, kita main ke atas dulu. Siapa tahu ada. Oke, kita udah di atas. Nah, di sini biasanya ditaruh Hot Wheel nih yang kardusan. Tapi kayaknya Hot Wheel yang kardusan habis stoknya. Tadi sih udah nanya sih di bawah kata mbaknya. Habis, Mas. Habis udah nih. Mungkin bulan depan baru restock lagi ya. Bulan depan kita kesini lagi ntar. Nah, ini ada mobil apa nih? Camaro. Ada mobil konstruksi. Bisa nyala-nyala tuh lampunya. Tiung. Oke lah, terima kasih. Kita langsung saja bayar di kasir. Ini Bro Arnep mau bayar. Yang Porsche diambil buat customan. Bahan custom. Ini bukan buat ditimbun ya, tapi buat di custom. Oke.
lanjut kita review di rumah. Oke guys, ini adalah hasil hunting kita yang kemarin di pasar ya. Langsung saja kita akan review beberapa item. Yang pertama adalah Lamborghini Reventon Roadster. Ini dia terbuka ya, roster ya, atap terbuka dengan flag bendera Italia warna putih, keren ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua ada Porsche 911 GT3 RS, ini yang edisi reguler, keren juga ya. Oke, ini udah pernah abang review juga ya. Ya, yang selanjutnya adalah Range Rover Velar. Nah, ini udah keluar yang edisi terbarunya warna merah ya. Keren ya warna merahnya. Ini yang warna silvernya. Keren banget detailnya. Ajib ya detailnya ya. Keren lagi. Oke, langsung aja ini kita lus. Kita luskan. Mainkan. Ajib ya. Detailingnya itu bisa dilihat detailingnya. Susah nih bikinnya kayak gini. Detail lampunya, grillnya, terus belakangnya tuh keren. Cuma satu yang membuat penonton keciwi, menonton sebagian udah kecewa, adalah atapnya plastik bro. Kenapa Hot Wheels kasih atapnya plastik, coba dikasih besi sini kan, besi gitu kan, itu bakal keren tuh atap besi. Kenapa dikasih atapnya plastik Hot Wheels? Okelah, kita lanjutkan. Selanjutnya ada Geyser 64 Geyser Nova. Ini juga keren edisinya, karena biasanya kalau Geyser itu kan nggak wagon. Nah, ini Geysernya wagon. Panjang deh mobilnya. Oke, kita lihat detailnya. Ajib. Keren ya. Keren. KMS Header Jerry Rigetts 1722 Hot Wheels. Mana? Keren ini ya. Kalau bikin Datsun Wagon jadi geser gini, keren juga kali ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Motrod. Ini adalah Hot Rod yang keren juga. Gumball 3000 ya, sponsornya Gumball 3000. Sini ada logo Gumballnya. Dan yang Gumball 3000 paling mahal adalah RLC Lamborghini Aventador ya, itu 2 juta lebih kali ya. Oke, kita lus. Oke, ini adalah Hot Wheel Motrod. Buat kalian yang suka Hot Rod, wajib punya bro. Yang keren tuh ban belakangnya tuh ya. Jadi dia di sini, di kepalanya doang. Biasanya kan ban belakang tuh di sini gitu ya. Ini bodinya di belakang itu ya. Ini enggak. Ajib. Motrod. Tapi sayang base-nya biasa aja ya, nggak ada ininya. Ini exhaustnya. Oke, dan terakhir adalah Tracerhan Bubblematic bro. Ya, ini adalah Tracerhan yang paling gak kelihatan kali ya. Soalnya abang orang kira ini fantasi biasa, ternyata tuh situ ada logo Tracerhan-nya ya tuh. Keren ya. Kita buka aja langsung ya, tanpa berbasa-basi. Oke, kita lihat dulu petunjuknya di belakang.
Ini cara mainnya gini. Nah, kasih air sabun, dilepas. Jadi ini bisa diangkat gini, cat. Oke. Nah, ini buat masukin ke air sabunnya tuh. Celupin air sabun. Nah, ini kayak anak-anak main gitu. Oke, kita lihat dulu. Kalau Tracer Hunt itu dia ada logo bola apinya ya. Tuh, kelihatan ya? Logo bola api. Jadi ini Tracer Hunt reguler. Ya. Tetap aja Tracer Hunt. Walaupun reguler juga dia susah dapatnya ya. Tracer Hunt Bubble Matic. Oke, kita lihat detailnya, bro. Jadi di sini ada bola apinya. Oke. Nah, itu ada bola apinya. Tulisan Bubble Matic. Base besi. Base besi warna hijau. Bannya warna biru. Unyu-unyu gitu ya. Sebelahnya juga ada logo Tracer Hunt-nya. Terus ini ada buat main sabunnya. Ya, ini adalah Hot Wheel fantasi pertama saya. Keren juga sih modelnya setelah dilus. Kayak mobil-mobil balap gitu ya, kayak mobil-mobil Mario Bros gitu. Kalau ini kita lepas, taruh orang di sini kayaknya keren ya. Bongkar ininya. Oke, demikianlah hasil hunting kita di toko tabek mainan. Yaitu mendapatkan satu Range Rover Velar, kedua ada Chevy Wagon Geser, lalu ada Motrot, dan ada Bubble Matic. Untuk yang dua ini nggak saya lus karena sudah ada lusannya, udah kita mainin di balapan Hot Wheel ya. Nah, jadi demikian review malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.